Halo guys, semoga sehat. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang 5 fakta mengenai biaya produksi film termahal sepanjang sejarah. Jadi, mari kita mulai. Berikut 5 fakta-faktanya. 1. Pirates of the Caribbean on Stranger Tides tahun 2011. Film ini dikenal sebagai film dengan biaya produksi termahal sepanjang sejarah. Dengan anggaran sekitar 379 juta dolar, biaya tinggi ini sebagian besar disebabkan oleh efek visual yang rumit. Pengambilan gambar di lokasi-lokasi eksotis, dan gaji aktor papan atas seperti Johnny Depp, Dwayne Avengers, dan Gilms tahun 2019. Film ini memiliki anggaran sekitar 356 juta dolar. Biaya produksi tinggi ini mencakup penggunaan teknologi visual efek yang canggih, pemeran bintang yang sangat besar, dan durasi produksi yang panjang. Pendapatan yang dihasilkan oleh film ini juga sangat besar, menjadikannya salah satu film dengan keuntungan tertinggi sepanjang masa. 3. Avengers, Age of Ultron tahun 2015 dengan anggaran sekitar 365 juta dolar. Film ini menempati posisi kedua sebagai film dengan biaya produksi termahal. Faktor utama yang mendorong biaya ini adalah kebutuhan untuk menciptakan efek visual yang kompleks dan penggunaan teknologi canggih. 4. Justice League tahun 2017, film ini memiliki anggaran sekitar 300 juta dolar. Produksi film ini mengalami beberapa masalah, termasuk perubahan sutradara di tengah produksi yang menyebabkan biaya tambahan. 5. Star Wars, The Rise of Skywalker tahun 2019, film terakhir dari saga Skywalker ini menghabiskan sekitar 275 juta dolar untuk produksinya. Anggaran ini digunakan untuk efek visual, set lokasi, dan pemulihan adegan yang melibatkan Carrie Fisher setelah kematiannya pada tahun 2016. Meskipun anggaran film-film ini sangat besar, beberapa di antaranya berhasil mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Sementara yang lain mengalami kesulitan mencapai laba. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.